Gantinya Sensing. lagi Bu Irfan teh nyamanya cocok Itu wisata main tempat ini. pantainya, Bu. Percuma kalau Ya. misalkan the third biggest atoll in the world, kalau tidak dimanfaatkan, ya kan? Cek ya. Ibu Asgianti Waso. Ya, bisa dilihat dulu situsnya, Bu. Pelan pelan aja, pelan pelan. Yang pulaunya ya, secara keseluruhan pulaunya. Pulaunya ini. Ya. Yang saya ingin bangun water bungalow seperti ini. Ya, periksa itu bulan Maret, saya lupa bulannya, cuman 2020 tahun kemarin itu sudah. Tapi kenapa sekarang jual beli pulau? Kalau memang pulau, batas-batasnya itu sebelah kiri laut, sebelah kanan laut, keliling laut. Ini kan sebelah kanan tanah kosong, ya lahan seperti masyarakat pada umumnya. Ada surat kepemilikan, ya kita beli. Berdasarkan itu saya beli hak tanah di atas pulau. 70% saya meminta pemerintah untuk saya kelola. Ya. 30% itu untuk umum. Ada lagi pertanyaannya? Kalau yang 4 hektar. 4 hektar saya beli. Jadi saya tahu karena saya di dunia properti itu sudah lebih 10 tahun. Aturan-aturan pulau itu tidak bisa diperjualbelikan. Saya tidak membeli pulau, saya membeli lahan kebun dan itu memberikan hak masyarakat. Ya. Kita hargain rakyat kecil yang punya lahan sebelumnya, jangan ambil-ambil saja. Misalkan saya diberi izin tapi tidak memberikan hak masyarakat, ya sama aja nantinya kan bermasalah di belakang.